Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi rabbil alamin. Adza anza billahi syada'i illa aqulun. Mahla attaqu siya aqulun. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika la. Wa syahadu anna Muhammadan abdul rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu وَأَمْرُ التَّقْوَى لِيَ الشَّفِيعِ إِلَيَّ أَقُولُ مُسْلِي فِيمَا أَتَّخُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْإِذَا أَقُولُ مُسْرَعِينَ مَا أَصَابَ الْيَسَارَ إِلَّا يَوْمَ الدِّينِ سَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ وَأَبَا وَلَا يَمْلَأُ فِي تَوْغَاهُ قُسِيُونَ وَفِي آلَيَّ سَلَامًا وَلَا يَعْطَى. Alhamdulillah, pada menonton ada rezekian. Sebelum Muhammad ini, kita Muhammad ini membacakan. Maka walaupun kita ceritakan umbud ampun ke usaha, mereka sama-sama kita berdawakan keimanan Allah SWT. Lepas itu musuhkan cahaya niat ini. Mudah-mudahan, dan mudah sokot, sokot itulah ini, menjadikan ini ke dunia akhirat. Tajuk ukupa kepada malam ini, banyak asyakan yang bertajuk. Bagi tukbah ini, mengajarkan nak bertajuk ayah dan keluarganya. Sedang menonton yang ada asyakan, pada tujuh kepada sana ini, kuluh makan asanakan isyarat ke surah hadis dan Al-Quran. Al-Quran masyarakat ini kesukaan kehimanan ke Nabi, keinginan keharakan berkutamaan keluarganya, ayah, mah, apa, mak bapak kamu kesukaan Arab. Bapak kamu kesukaan tidak Arab ini bersukaan bapak memang tahu. Ada tak kena fikir kita nama Nabi Muhammad SAW bersasar yang ini berkudah berfitnah ini. Masungguhnya kebetakan menceritakan ini berjalan percutai mimatilin timbang. Pemang isi kesetahu diwayat kini ke keluarga. Seorang mayat disiksa kerana tangisan keluarganya. Bakal hukum memang kena mesti keluarga bapa ayah. Kan memang keluarga ada belum. Belumnya belum ada ini, memang ada ini siadat. Ada Masya Allah, lima kesempatan ini berkutang ke keakhiran ini menguntukkan hukum kematian bercacihan berfazil. Fazil akhir nilai-nilai menguntukkan ayah bapa mam ini maklumkan diri bersungguh-sungguh bercantik. Kamu ucapkan Allah, baik ada Allah Rasul. Mana keadaan seputar ini kepada malam akhirat ini bersurut. Orangnya apa masalah ini dibuka buku. Buka-buka masalahkan mak-mak memalas ayah kemalasan. Masalah ini kedudukan. Pertudukan balik ini protesi. Pertasi ini kena 9. Kena apa ini terhendukan. Saat ini tercupai beberapa kalangan pemuda berwata jelek yang menghina para imam fikih dengan tadi membela hadis Muhammad Nabi Muhammad SAW abjahat sunnah bun hadis Nabi SAW yang memang telah diuji dalam menginggap adanya kecacatan pada sebagai meriwayatkan hadis, maka mereka menolaknya sesuai dengan metod ilmiah. Jadi mereka memberi bimbingan bagi umat tentang ajaran yang lebih benar dan petunjuk yang lebih lurus. Dengan mutul seperti itu sudah seperti pasti mereka para imam fikih mengikuti
pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in generasi pengikut berikutnya sesudahnya. Terkait dengan hal ini, perhatikan sikap Aisyah ketika mendengar hadis. Innama ihita ayu hasabul zilquka ilhalilahil. Ya, bermaksud sesungguhnya mayit akan disiksa akibat ditangisan keluarga. Terhadap hadis itu, Aisyah mengikarinya seraya bersumpah tentang hadis yang benar-benar diterimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu sebagai bantahan atas hadis itu, lalu mereka, apakah kalian lupa dengan firman Allah Subhanahu taala di dalam surah Al-An'am ayat 164, yang bermaksud seorang berdosa tidak dapat menanggul berdosa yang lain. Sidang penuntut dari Allah berhormat, malam ini kita tanggi kepada masyarakat berhormati haya pun ayah putar bersama kulupan. Saya kata faham kulupan ini kena harapkan mencegahkan berharamkan ini mencari-cari boleh cakap buluk agak abasakan ini agida. Ini adabkan, ini gelupkan. Beriman Allah SWT dulu tarisan ini putri Allah. Allah tak akan ini ngesumpah ayah pun. Ayah tak berani. Ayah tak berani suka. Tak suka abah iman ini ke Nabi Muhammad SAW menjadikan, mensinarkan berikutnya. Ul akid. Berikutnya kepada ini berjawab pada apa dah asnas manakan ayah pun ayah tak berani guna osopel itu festive ini kelebat kelebat ini ke sebab sebab ini ke contoh sudut apa ini ha, sedang menonton hadir jan kisah di atas menegaskan menolak Aisyah secara tegas dan akurat terhadap beriwayatkan hadis yang datang dengan Al-Quran Al-Karim. Namun contoh hadis seperti yang ditolak secara tegas oleh Aisyah itu masih saja tercantum dalam kitab-kitab sahih hadis. Bahkan Ibnu Sa'd dalam karya Mumnumitalainya At-Taubahat At-Tabahakat Al-Kulbra berulang-ulang meriwayatkannya dengan banyak mata melatih meriwayatan berikut. Yang pertama, kami menerima kabar hadis dari Sabil dari Anas bin Malik. Maka ketika Umar bin Khattab ditikam musuhnya Al-Fashah putrinya menangis isteri. Lalu Umar radhiyallahu berkata, wahai Afshah, tidakkah kamu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang teratapi keluarganya akan diseksa. Yang kedua, Su'aid juga menangis isteri. Lalu Umar radhiyallahu berkata kepadanya, wahai Su'aib, apakah kamu tidak mengetahui bahawa seseorang yang diteratapi keluarganya akan diseksa? Ibnu Sa'd berkata, lagi kami diberitakan Ibnu Aun dari Muhammad berkata, ketika Umar radhiyallahu terluka dia dipotong ke dalam, lalu Su'aib berkata, aduh saudaraku, mendengar keluhan Su'aib itu. Umar radhiyallahu berkata, sejaka kamu Su'aib, tidakkah kamu mendengar bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang yang diratapi keluarganya
akan diseksa. Sedang mutun Habib Allah. Yang ketiga, kami dikabarkan Abu Ukai berkata, kami diberitakan Muhammad bin Sa'irin berkata, ketika Umar kena hati kamat, seseorang memberinya minuman, namun minuman itu keluar lagi melalui orang lubang lukanya. Lalu Su'aib menggeluh, wahai umatku dan saudaraku, siapa kerahangan yang akan menggantikanmu pemimpin kami? Lalu Umar berkata kepada Su'aib, diamlah saudaraku, tidaklah kamu menyedari bahawa seseorang yang teratapi akan diseksa. Yang keempat, di dalam riwayat lain, Ibnu Sa'id berkata, kami diberitakan Ubaidillah bin Amr dari Abdul Malik bin Amr, Umar dari Abu Budah dari ayahnya berkata, ketika Umar radhiyallahu terkena tikaman, Su'aid menghadapnya dan menangis dan keras. Lalu Umar berkata, apakah tangisanmu itu ditujukan kepadamu? Su'aid menjawab, ya. Lalu Umar radhiyallahu berkata, tidakkah kamu mengetahui bahawa Nabi SAW bersiapa? Barang siapa yang diratapi dan diseksanya ialah tidak menuntun Allah SWT mengusahakan berada berjaya, mengusahakan dikejaskan mulukan dabing dan terisam mulu apa ni kita adhin terisam guru ke ayah kemesek kemarahan ayali saya miskin huruf apa begini. Orang-orang yang menjawab amanah dan soleh. Soleh ni Allah SWT itu mendekaskan, menghujukan ini kehamban dan paduan. Hanya di sibuk. Sibuk macam apa? Suami tu ejek ayah sotong. Sotong apa pun nak pergi sana. Tersemu, kamu keluar kali dah sana, belah sana. Ya kan? Memang kerum. Belum memang cari ini, saya tak tahu dan tidak lain kita bukan sesungguhnya yang ini sesungguhnya Allah, tapi dosa besar-besar. Dosa besar ini kesamu menurunkan dengan fikir badannya. Badan-badan kuatnya, kekuatan ini kena habis kesan. Tapi kesulun, kena habis kesan ini terhinggaran. Ikanlah apa ini, benda macam anda kini kuluh susan hampir habis 10 tahun. Memang 30 tahun ya, 50 tahun. Kelimanya ini 18 tahun. Bersama tahun dengan bersamaan. Bukan ayah kemarahan. Kemarahan ini kesusungannya. Yalah. Sementara di riwayat lain disebutkan bahawa Abdul Malik berkata, aku diberitahukan Musa bin Talib dari Asyar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW, mereka beramai yang diseksa kerana tangisan keluarganya yang hidup adalah mayit kafir. Aisyah menegaskan hal ini dengan merujuk pada sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang mayit kafir akan diseksa dengan sebab ratapan keluarganya. Sedang menonton bagi Allah, malam ini bijakan ini terdekaskan. Sungguh-sungguh abang jangan apa suamimu akan menjumpa mu akan datang. Memang sungguh ahli andai bersungguh apa jangan kesehatan disebar. Sebarkan program ini, Masya Allah, sebab tapi ini kata apa ini, keluarga masih keluarga dia, kata apanya, Asulu ajala tu hiyahsigit. Layan tu sukinya. Ketoran, jangan layan ke ayah. Jangan campur dia.
ayah aku tak suka, tak suka Muhammad ini, kan? Dahkan ini tunggu tu apa tu ini sakit kena apa lu lu pakin pagi menurut Acik Bakil ayah suruh kur bagi kan tidakkan bukti mengharikan ini ke suruh masuhkan kami ni ke tangga sana belajar belajaran ini kesangan ciptaan ilmu ilmu kebahagiaan kesudahnya kesudahnya ini kekuatan update kekuatan apa perwasaran berdekatkan ini mesirat bersungguhkan ini bersalah berubat umat ini ke imam musakali sidang menuntun hadir dari Allah SWT senada dengar di atas ada riwayat dari Abu Mulaikah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang puteri Uthman radhiyallahu anhu meninggal di Mekah lalu saya datang melayat bersamaan dengan Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas yang duduk di sampingku lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Am bin Uthman radhiyallahu anhu bisakah kamu berhentikan bala wanita yang sedang menangis kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya mayit akan ditambah sisanya kerana ditangisan tangisan keluarganya Ibnu Abbas lalu berkata Umar memang sudah mengatakan takkan sebagai dari perkataanmu itu ketika Umar radhiyallahu anhu wafat saya menceritakan hal ini kepada Aisyah lalu dia berkata semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kasih yang sayang bagi Umar demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sesungguhnya mayit akan diseksa kerana ratap pan keluarganya tetapi ilmu beliau mengatakan sesungguhnya Allah ratapan keluarga akan menapa seksa mayit kafir kerana ratapan keluarganya lalu Aisyah menerkaskan cukuplah ayat Al-Quran Al-Karim seorang berdosa tidak dapat menanggung berdosa yang lain berdosakan yang lain ini berkuas menonton hadir wasiat terkait dengan pernyataan Aisyah di atas Abdullah bin Abbas berkata sesungguhnya Allah membuat sesungguhnya seseorang berdakwah dan menangis maksudnya adalah keluarga yang ditinggalkan menangis atau tertawa secara wajar tanpa berlebihan sesungguhnya ada larangan di dalamnya terhadap pernyataan Abdullah bin Abbas ini Ibnu Abu Mulaikah berkata demi Allah Ibnul Umar tidak berkomentar bersama sekali keluarga sekali kini imanan bersuaga bagi kita wajar ini ajar dia dengan semua hadis habis wajarnya ini kedudukan menangis akan mula keluarganya sangat amat yang tadi kena hamat dan habisan membuka diri sendiri berampakan tangan kecatlan kecatukan ini mesuburkan ini berhisan isap ini kerhayakan keburukan ini saya aman dari syarakat ini fil alu zuluna kemudian ini adina ini huruf mina kadang ini kadang bernama urusan ini usaz bungusan ini harus kita percaya keletahankan bumi pertahankan ayah kita sungguh bahawa wajah ini kena bayar ini kena ketapil kerjaya dengan aku lesing kepala aku ni dan ialah
apa yang dimaksud dari perkataan Ibnu Abu Munairah tidak lain adalah bahawa kesalahan dalam periwayatan tidak dapat dihindari oleh setiap rawi. Meskipun bergegas sekali Ibnu Umar radhiyallahu dalam pandangan saya, apa yang ditebu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu adalah dasar bijakan untuk menguji kesahihan sebuah hadis adalah Al-Quran Al-Karim yang tidak terdapat kekeliruan sama sekali di dalamnya. Berdasarkan ini pula, para imam fikih Islam menetapkan hukum-hukum berdasarkan ijtihad secara sistematis berdasarkan Al-Quran Al-Karim terlebih dahulu, sehingga apabila mereka menemukan adanya riwayat yang sesuai dengan kandungan Al-Quran, mereka dapat menerimanya. Dan jika tidak, Al-Quran Karim adalah lebih utama untuk diikuti. Sebagai kalangan menolak atas paparan di atas dengan menyatakan bahawa maksud menyisahan hadis atas mayit akibat ratapan keluarganya adalah bahawa mayit itu merasa diseksa dalam erti merasa sakit, bukan Allah SWT yang menyisahnya. Hal ini merupakan penahwilan secara halus, sehingga apabila kita menerimanya, hadis di atas tidak tertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Namun penawilan seperti ini masih mengandung beberapa keperdataan untuk diterima. Di antaranya adalah bahawa Aisyah telah bersumpah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersabda, sesungguhnya Allah akan menapar diseksa orang kafir kerana ratapan keluarganya, dan beliau tidak menyebut mayit mukmin. Lah, sidang menonton yang hadir sekalian, anda ada juga sebagai kalangan yang mempertanyakan mengapa mayit kafir diseksa kerana perbuatan yang tidak dilakukannya. Bukankah itu merupakan kaliman? Jawapan untuk pertanyaan ini adalah firman Allah SWT. Allah sebut agar mereka menanggung dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya di hari kiamat, juga menanggul dosa-dosa sebagai orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun juga mereka disesatkan sungguh umat burulah dosa yang mereka tanggul itu. Surah Al-A'raf ayat 5. Sidang menonton lagi masyaAllah, pada hari esok kena bicarakan buku berapa, 7, pukul 7.50 lah. Jam dah lepas kan ni, jam bulan lah. Kena pengen karya juga lah. Yang sama cerita ni kan. Siksaan ditambahkan atas orang kafir kerana dia menyebab atas kesesatan orang lain. Orang ini juga dengan apa bina ayah ini suka sebab ayah kena gemuk apa ini, kena jatuhkan ini, kesakan menghabiskan ini sihat. Sihat ini 7,
turubah ini kena balik. Balik apa kudanya? Mereka katakan sampai habis. Lagi juga agar ayahnya. Ayah mesti kita maaf. Dia ayah mesti kita maafnya. Kumi kena ayah kuna. Bapuna terutamanya. Ayah tak malas ayah ni. Ayah ke mesti kita maafkan aku. Aku juga. Mengat ayah mesti. Bagi Allah SWT ini. Ayah mesti kena merasakan. Merasakan ini. Menesuk. Dan sepatu ini kelihatan ini lihatlah kau mangin. Ayah kaya menangis. Ayah berjahut. Ayah mesti kena minta maaf ke abunan dosa-dosa besar. Ahmad ini kelumpuhan bagi harapkan menghampirkan ini tersikal. Yalah. Adapun betapa sebagian kalangan yang mengatakan bahawa mayit itu merasa sakit setelah kematiannya akibat ratapan keluarnya bertetapkan dengan ayat Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka konsisten dengan ucapannya maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati bergembiraanlah dengan syurga yang dijanjikan Allah kepadamu. Surah Al-Fusilat ayat 30. Mendidikan semayang akan ini tersungguh dan berdegaskan menghilangkan ini dengan menjauhkan ini jadi jauh aku dan ayahnya kemaafkan saya memaafkan aku kehimatan ini saya silakan yang saya sedar apa hukum pada ini apa hukum ayah mesti kita maaf kerana ayah marah ayah tidak marah yang mesti kita maaf dia kemaafkan keluarga masyarakat anak-anak mula mengedekaskan. Yalah. Akhirnya kepada kali ini. Sidang menuntut Nabi Allah SWT. Menurut Ibnu Kasir. Di peristiwa dalam ayat ini terjadi. Ketika menjelang kematian. Dia menukil dari Sa'id. Sa'id Ibnu Al-Salam berkata. Bala malaikat itu akan memberi kabar bagian saat kematian ini di dalam kubur dan di hari kebangkitan. Ialah setidak menonton Nabi Allah mari bicarakan ini gerulankan ini persahabatan ini persahabatan sahabat kesukaan berkahwin ini nikah ini mencarikan alasan ini menghilangkan mesti urusan menghilangkan ini insyaAllah bagi kata pada pengacara ini silakan ini jangan kita orang ini jangan ayah mesti kena urusan jangan kena marah kerana akhirnya saya urusan dan bertegaskan ini berusaha marilah berusaha ini ketawakan ini kepada ini pada hadis riwayat oleh Allah katakan iman ini kena masakan ini masalah ini iman ini kehormatan dan ini Allah SWT dan Rasulnya ya. Pada ini kepada malam ini mesurukan ini beringat sedangkan ini ke badan dan jauh tu ayah marahkan ayah catil ini catat ke mana urusan baliknya kemungkinan mensambungkan ini silat menghirat ini dengan akikat ini berhikat etika ini kepada akhirat cinta ini menghurusan menghirasan berkitabkan disinarkan ini adalah Ibnu Kasir kemudian mengomentari bahawa kandungan ayat di atas menghimpun seluruh matapat yang dibadangnya sangat baik dan merupakan kenyataan. Lalu bagaimana sang mayit
But that's the seksa sedan keadaannya demikian. Allah SWT memberi keterangan atas apa yang ditinggalkannya orang yang sedang dihadapinya. Allah SWT juga akan memberi kabar bagaimana bagi kamu syuhada bahawa orang-orang yang ditinggalkannya akan menyusul mereka dalam suasana kebaikan seperti dalam firman-Nya SWT. Dan Allah sebut yang bermaksud dan mereka bersenang hati atas orang-orang yang masih tertinggal di belakang bahawa tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula bagi mereka yang berbersih hati. Surah Ali Imran ayat 170. Kami sendiri tidak bermaksud melebahkan sebuah hadis yang masih dimungkinkan kesahihannya. Kami hanya ingin mengkaji hadis dalam konteks yang bersesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran Al-Karim baik yang jelas mampu yang sabar ialah mesti kita bagi pengajaran. Jangan hayanya, jangan marah sungguh kepada ini kebukan ini dengan mencurikan persalatan bersidak bersalah menghasilkan pertuitan bersungguh-sungguh mengini-ini mengecakan berusaha bersangat bertakan. Ingatlah itagi setagi pitang tuilah katuskan berusaha sahabat. Terima kasih kerana pakai ini cawadat menyampaikan ini mengenai dalam rancangan secara langsung dari Surau Kampung Terbaru menyelesaikan di penerbit ini kehasilkan terhadap Allah Allah selamat hati Allah SWT ikhidmatan ini pada motor sekian sebelum ini esok ini kepada hari Jumaat. Maka Mimi kena kini Tazkira Muhammad secara langsung menghilangkan ini kepada amanah ini kehimanan ini keluarga ini keisibalkan keluarga ayah menghilangkan ini mestemaat ini kena jangan masuk campur, jangan banyak cakap. Allah SWT lagi bercakap-cakap menghilangkan ini ialah terima kasih jabatan ini dan juga pada menonton Tazkira Muhammad dari TV Muhammad Live akan bersiara langsung ini naik di saya ini ke YouTube ini kena habiskan masa video telah ditamatkan ini mesahkan ini kesulitan ini ialah Imam Al-Ghazali Sunnah Nabi SAW menurut Ali Fiqh dan Ali Hadis ini akidah berdaruh asal ini etikaya insyaAllah berakhir lagi minggu masuk dalam waktu yang sama minggu yang seterusnya ya, insyaAllah inilah taufik inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.